Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya di channel Om Gaijin. Kali ini saya mau pergi ke Tajima. Sebelum pergi ke Tajima, kali ini saya sedang mampir di rest area Jepang. Kalau kalian mau tahu rest area Jepang itu seperti ini. Di sini juga ada penjual boot. Ayo kita lihat penjual boot. Wow. Penjual boot. Boot yang pink nih keren nih. Ini made in mana ya? Gak berani pegang gua. Ah, boot Amerika nih. Kita menjual-jual boot Amerika nih kelihatannya. Ah, enggak juga. Ini pink nih, keren nih. Banyak tuh penjual-penjual boot keren. Ini untuk wanita. Peace Combat tuh untuk wanita, untuk guys. Oke, kembali lagi ke rest area. Kalau kalian pergi ke rest area, kalian akan temukan banyak sekali penjual-penjualnya seperti ini. Jadi enak kalau kalian mampir ke rest area, nggak takut kalian. Kalau kalian ingin kencing juga, di sini juga ada toilet. Toilet. Bilang ini lagi apa? Toilet gratis. Lap, saya lapar, mau beli ini ya, beli melon pang ah. Saya beli dulu. Di sini ada melon pang, karena yang halal cuma melon pang dan juga potato fries. Beli potato fries aja gimana? French fries. Melon pang juga enak nih melon pang. Ini melon pang nih, melon pang aja. Melon pang お願いします. Melon pang. Hai. Ah, melon pang mada. Mada desu ka? Ah, ja, fried potato. Hai. Ah, arigatou. Potato desu. 4つ desu. 4つ? Hai. Potato 4 desu. Sambil tunggu, lapar nih, Bro. Beli potato fries dulu. Ini mereka berjualan di dalam mobil seperti ini, mereka berjualan macam-macam seperti sate kyukarbi kutani kunang dari kasuri wakarane gitu, atau hamburger, atau potato fries, atau melon pang, macam-macam takoyaki. Mereka jualan seperti kaki lima tapi mereka menggunakan mobil. Oke, akhirnya dapat potato chip. Ternyata tadi penjual yang di situ tadi itu ternyata orang Thailand, istrinya orang Thailand dan suaminya orang Jepang. Mereka jualan seperti ini. Keren kan? Lagi makan ini.
setting aja. Nih hasil beli di warung. Wah. Warung mobil tadi potato chip. Dapat bonus abis interview ya. Dapat bonus di interview sama ternyata orang yang istrinya tadi itu orang Thailand. Jadi segitu saja review saya tentang potato chip. Bukan potato chip, tapi tentang rest area. Rest area yang ada di Jepang, jadi rest area di Jepang kalian tidak usah perlu khawatir. Jadi ini toiletnya gratis, nggak seperti rest area di Indonesia. Kalau di Indonesia rest areanya pasti toilet kencing saja bayar 2.000 atau 1.000. Ini apa lagi? Nah, ada mobilnya ke sini. Oke, jadi seperti itu saja review dari saya. Dan jangan lupa klik like and subscribe and stay tune terus di channel Om Gaijin. Terima kasih. Nongol lagi. Jangan lupa tetap semangat. Masih. Sarapan yang banyak. Masih. Keluar lagi. Neil Armstrong. Ini review terkocak yang pernah saya buat nih. Ada banyak barang-barang aneh yang muncul dari kamar saya ini. Roketnya nutup. Oke, sudah selesai. Dan jangan lupa klik like, share, and subscribe. Bye-bye.